Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar bareng di channel Sobat OPS. Pada kali ini kita akan membuat kerajinan tangan berbentuk kepala anjing. Bahan yang kita perlukan adalah kertas origami dan spidol. Nah, cara yang pertama kita lakukan adalah kita tekuk segitiga seperti ini. Jika sudah, kita tekuk lagi segitiga seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, kita tekuk lagi ke tengah dan sebaliknya. Nah, jika sudah, kita tekuk lagi segitiga seperti ini. Dilakukan dengan sisi kanan juga. Seperti ini. Jika sudah, kita tekuk lagi. Kecil seperti ini, segitiga. Dilakukan dengan sisi kiri juga. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, jika sudah, kita rapikan sudut atas kanan seperti ini, sisi kiri juga seperti ini. Nah, jika sudah, kita balik. Ujung bawah kita tekuk ke atas seperti ini. Setelah itu kita gambar hidungnya. Kita gambar bulat seperti ini. Setelah itu lengkung ke bawah, kanan dan kiri. Gambar dengan besar. Setelah itu kita buat matanya. Dan seperti ini hasilnya. Demikian video yang saya buat, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.